Cau naon ieu teh nya? Cau Jawa ieu teh. Cau Jawa? Musur urang dieu mah. Ya, bilih ngacai engke teh cenanya. So kumaha pami ngacai? Pami cau Jawa mah engke teh pas ngahuap sasika teh langsung aku ora iso atuh nepi kumaha ora ono kitu. Janten akang teh sieun diwawancara calik di dieu teh. Mohon. Tah. Bukan nyempod. Pas aya abdi teh mah teh kalah nyempod. Tuh, sahabat. Jadi kalau di sini mah ya baru saja duduk sudah disuguhan kopi. Sanesnya pirakeun, kanggo jajan-jajan si dedekna gitu. Hapunten ya mah nya. Nuhun. Mohon. Mohon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat Niat Kuring dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang saya sedang berada di Kampung Cikalong. Kalau tidak salah ini teh Cikalong Hilir ya. Yang dimana suasana pagi di Kampung Cikalong ini terlihat di atas-atas gunung, di lebih tepatnya mungkin di pucuk-pucuk pepohonan ya, itu terlihat masih ada kabut. Tuh ya, Masya Allah. Ini mah sungguh sangat luar biasa pisan sahabat, alhamdulillah untuk pemandangannya ya Allah. Terlihat hamparan pesawahan ya. Dan kalau ke sebelah sana mah itu terlihat sahabat untuk padinya sendiri sudah menguning. Alhamdulillah pisan. Ujang, ayo eta teh cai teh Kang Oleten. Emang teh sadiot? Biasa. Oh, upami Kang Oleten mah kedah nyanak Ujang teh kieu. Cai WC. Cai WC. Tuh, sahabat ya. Ngambil air untuk dikonsumsi seperti memasak nasi dan diminum lah seperti itu. Kalau untuk jenis padinya sahabat, ke daerah sini mah ya, ke daerah Cikalong Hilir, di sini biasanya menanam padinya ini adalah padi PM. Namun alhamdulillah memang tidak beda, sama seperti biasanya lah ya. Dari mulai ditanam sampai bisa dipanen itu sekitar 3 bulan 10 harian. Oh iya kadieu. Oh. Upami di dieu mah memang leres ieu nana melak parena pare PM. Pare PM. Iya teh kagungan pinten Bu? Kagungan. Alhamdulillah. Berarti kalau ke sini mah sahabat hampir sama ke daerah Taraju. Lalega sawahna. Jadi upami misalnya bade milarian pimitohan teh kada ka urang dieu sauna. Gering nyalira wae. Mohon. Dugi kali itu pangitan. Alhamdulillah tuh ya. Luar biasa pisan wilujeng. Alhamdulillah sahabat. Jadi kalau di sini mah kebanyakannya petani bukan buruh tani. Mohon. Jadi yang dimana pemiliknya yang kerja langsung. Alhamdulillah. Dan terlihat sahabat di sebelah sana mah itu ya, memang untuk rumahnya teh rata-rata di tengah sawah, hampir rata-rata sahabat ya. Kalau di sebelah sana mah itu mah di pinggir sawah, di lereng pegunungan. Dan terlihat ke atas sana lagi itu teh sepertinya masih ada rumah sahabat. Kita lihat ke sebelah sana ya. Ujang teh naha teh sakola nih? Kelas berapa dia? Oh, nya, janten liburnya. Mana? Saha? Oh, Mang Ewet, Kang. Suka tunaeun nya. Kan tos sering katunaeun. Mohon kaki amu. Thank you.
naon. Iya teh sabar asa sih. Yo, bilih ngacai inget teh cenanya. So kumaha pami ngacai. Tos aya sataun teh cang ka dieu deui. Titip payun atosnya. Langkungnya. Ka dieu teh jalan teh tiasa nguriling kitu nya. Masya Allah. Kalau di sini mah alhamdulillah masih sangat terjaga pisan keasriannya dan masih sangat indah we pokoknya mah. Abah mati pali dia. Iya di dia. Upami di dia mah? Di dia mah ah ka dia we da ke kepirai ari. Oh, masih kene sawargi-wargi di dia. Coba lihat sana. Aduh, ah bikin betah pisan atuh ini mah. Coba lihat sahabat, di sebelah sana itu terlihat ada saung ya, saung-saung di tengah sawah. Memang sudah biasa atuh udah di pesawahan mah ya, tempat istirahatnya para petani lah. Di sebelah sana juga terlihat ada saung, dan terdengar di bawah sana itu ada aliran sungai. Alhamdulillah pisan sahabat, sungainya juga kalau sekarang mah berarsih ya. Masya Allah, pagi-pagi main kesini ya, silaturahmi ke kampung Cikalong ini. Mau nipi kebetahan, terlihat di atas batu sana itu ada burung piitnya rongco kermararoyan. Ya coba lihat sahabat, di atas dedaunan ini, di daun padi ini terlihat masih banyak ciibunan. Lamun cek bahasa orang lembur mah masih kene remis cenah weyah kieu mah sahabat. Jadi remis teh sahabat ciibun gitu. Tah lamun misalnya sahabat berjalan dari sini ke ujung sawah sebelah sana, jadi kaki teh pasti bararaseuh weh da remisan kene. Ujang, tadi teh kan Ujang teh di video di belah itu Jang. Ujang teh naroskeun ka ate channelna naon? Gitu. Cek ka ate naon? Niat kuring. Dipilari. Aya. Moal wae ka aya atuh Ujang nama da can diedit ayeuna mah. Iraha mang diedit tah. Engke diedit heula atuh lami kada bari ngopi bari udud ngeditna oge lami. Ujang teh teu kieu nonton. Hayang nonton teh kiat Jang teh. Apa lima nanya nak saya teh? Nih ngali yap. Ya. Hah? Nyusul? Ayo mas, ayo. Gitu. Ayo, ayo.
Di mana, Jang? Oh, ini nggak bantu cari teh di bumi. Oh, Abdi sami orang dia. Aeh, teh uningnya ke Abdi. Aduh, namang. Teh uningnya, ah bakat murang kali aja masuk tarakararnalnya mak. Oh. Oh. Tipe mana? Abdi, tipe li dia sami. Upami iya mah gini kan karena galauan. Oh, rawasin praktis. Masih terdengar ya, meskipun agak jauh tuh di sebelah sana sahabat, sungai besarnya terdengar ngagauk. Naon? Ujang teh oso kokodok. Kokodok di mana, Jang? Di Walungan. Kita lanjut ke sebelah sana sahabat ya. Terlihat di atas sana itu masih banyak rumah-rumah, dan ternyata di sini mah saya dikikintil oleh anak-anak tuh ya. Jang, upami kadia ke mana? Ke kuburan. Loh, untung dikasih tahu sahabat. Ke kuburan, cina kebelah dia mah. Mana kuburan anak Jang? Oh, langsung jolgo ke kuburan? Oh, pamika dia, dia. Oh. Iya. Teh Neli maut. Teh Neli teh. Naon, Jang? Mau. Asak teh? Atah, oh sudah berbuah, masya Allah. Coba lihat sahabat, manggisnya sudah berbuah, lalu betuh, sudah ada yang mulai matang, sudah cumulat. Ulan? Ayah? Ulah di alam, ubatur. Nam, nyesel nam, nam terus kata kok. Main ngapung deh. Hayu. Itu mah rumah paling ujungnya, yang celing di na luhur gunung ya. Ayam di luhur. Mana Jang? Ayam naon? Jago. Jago? Jagoannya. Ayam nusa Jang? Ujang sok amang tadi yo. Hiji deui, dua deui bumi teh Jang di dieu teh. Dua deui. Oh, dua deui. Ini paling puncer. Tapi entah kenapa sahabat tuh si teteh-teteh yang di bawah. Pas saya lewat mah langsung ngebretek ka jero rumah lagi ya. Pas saya sudah jauh, kakarang lol deui. Malu-malu kucing biasanya mas sahabat. Kalau rumah yang ini mah sepi nih. Entah kemana ya. Kita lanjutkan ke atas sana. Lebak naon Jang? Lebak Leuwi Awi. Hei. Iya mah sungguh sangat luar biasa pisan. Coba lihat anak-anaknya sahabat. Saya mah sudah ngos-ngosan, sudah hangeh. Yeh, baru dak manirik tike.
Aduh. Amun tidak cangkang kada bama aya nu ngapung teh. Aya nu ngapung Jang. Iya. Oh, Abah. Abah saha? Abah Enang. Oh, Abah Enang. Oh, di dieu atanapi bumi mah dihandap atanapi. Lembur Ageung. Oh, di Lembur Ageung. Itu ka pasir. Oh, bade ka pasir. Mang atuh ilejeung ah. Bade ka mana teh? Amang anu ai kapal di dieu. Di ditu atuh ti pasir. Mohon. Wilayah saung betah. Lah, Mang. Oh, di pasir teh saung. Aya kebon sampeul atuh lega. Leres. Wah, tebih atuh dah ayeuna mah. Banyak. Nemu dugi ka dieu terus hayang. Bade melak cau. Ah, ieu we sakala ditancepkeun ning. Alhamdulillah, mohon. Cau naon ieu teh nya? Cau Jawa ieu teh. Cau Jawa? Nu saur urang dieu mah. Berarti upami cau Jawa mah kete pas ngahuap sasi kate langsung aku ora iso atanapi kumaha ora ono kitu nya. Aku ora iso ngomong gitu. Aku ora iso ngomong Jawa gitu. Mohon. Isone Sunda to gitu. Isone Sunda to. Tuh da. Upami misalna tos nuang cau ieu mah nya. Ngan lami nya. Lami. Aya nu tos asakna. Kan? Nu tos asakna. Lembayan ieu lembayan lancepkeun, tos sore nancepkeun. Mohon. Ya geus ti batur gitu anakna teh. Oh. Cau Jawa. Ya wis lah. Ya wis. Mohon. Alah kawagal ku abdi ya. Wios resep malang ke ayapan dibuka. Oh leres. Sarang Akang saha ya teh? Kang Nang. Kang Nang. Nang oh. Bahrom lah. Oh. Hilir. Tuh cina ayah Kang Nang Bahrom gitu. Ya. Mohon. Tenar dah kau itu mendas tukang kuli. So kemana-mana lagi tukang kuli mah apa gitu. Leres. Model proyek empan nampung di mana wae sok ayah gitu. Oh mohon mohon mohon. Bener-bener ke pasir dulu lah. Mohon Kang. Upami iya mah bumi saha Jang? Bumi biarak. Biarak. Hah? Biarak. Oh, biarok. Biarok. Jadi rumah terujungnya ini mas sahabat, rumah pang puncerna. Kalau ke atas sana mah sudah tidak ada rumah lagi. Yang ada hanya saung kebon katanya di pasir di sana. Kalau di sini mah terakhirnya ini. Kemudian di bawah sini ya, ini tuh terlihat tajug. Ibu, upami ieu tajug. Tajug. Oh, tajug. Jadi dia mah masih kena aya tajugnya. Hapunten digandengan ku abdi. Talaras anuju Ameng dihanap, murang kali ngajak Ameng ka dieu. Ya, Mang, jeung Abi, Mang. Wang kukurilingan. Gitu ya teh. Tak katakan iya-iya ini haripet pisan ke abdi teh ngaku gusur. Aduh, ayo masuk api-apinya teh. Ujang saha namina iya teh? Paisal. Paisal. Pais. 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 Oh, Paij. Paij. Manawi teh Pais. Ngke teh pemidi sauran teh pan. Pais, Pais. Gitu. Lauk, lauk. Pais lauk. Pais, upami itu Jang sana mina Jang. Pais. Pais. Oh, ieu Paisal. Ima leres ieu mah Pais. Pais, Pais. Ieu Paisal. Itu Pais, paminuna mae. Padlan. Padlan. Ieu teh Rai Raka. Oh, Rai. Mohon. Oh, Gambe. Mana mama? Saya penasaran ingin melihat ke musola ke sini ya. Kata emak teh, ini teh adalah musola. Dan kata Pak Ij, katanya awas Mang bisa ya bangkong. Suka ya bangkong. Dina juru musola teh, ah piraku ya. Pokoknya mas saya teh penasaran, kita lihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh betul. Ini adalah musola, tapi ini mah tidak lengkap. Sepertinya musolanya jarang dipakai, ya.
Tuh, karena tidak terlihat mukenanya atau mukenanya mungkin dibawa ke rumah gitu ku si emak teh. Sarung tidak ada ini teh. Kita tutup lagi ya. Dan di sampingnya teh ada kenang domba. Iya mah di naluhur gunung gini saya teh berdiri teh sekarang teh. Ya Allah. Terlihat ya. Meni jika diharanap gunung-gunung teh. Ma, opami ieu teh caina ti mana? Caina ti mana? Oh. Ieu mah dina luhur gunung, bumi teh caina teh ti luhur deui langkung luhur deui. Teu keung ieu di dieu nyalira. Ieu mah nyang celing bumi teh nya. Nyalira. Ma mah di bumi teh tiluan, sareng putu-putu. Cabat meskipun airnya ada di sini ya tuh terlihat ngagolontor. Ini airnya dari gunung lagi dari sebelah sana. Meskipun ini ada airnya ngocor ke sini, tapi tetap tidak bisa dikonsumsi. Jadi kalau mau mengambil air untuk dikonsumsi mah seperti memasak nasi atau diminum ya seperti itu. Jadi harus ke bawah sana ke rumah yang paling bawah deket jembatan. Yay. Mohon. Kita lihat ke belakang sana ya. Wah, hium kesininya mah leuweung. Ih, dan terlihat itu teh. Apa ya? Seperti bekas bak zaman dulu. Wah, meureun zaman Belanda mah sahabat. Tuh ya. Terlihat ya. Jadi seperti ada rumah-rumah dulunya teh di sini teh. Kita tanyakan ke si emak, penasaran saya mah. Di pengker di ditu name teh siga yeuning mirip-mirip bak sapertos bak. Eta teh memang ayah bumi, kantos ayah bumi di dinya, tanapi kumah. Kantos yang tiras bumi, eta teh. Oh, leres. Tadi itu tuh, dipeser ku abi, eta tuh, tilasnya. Oh, dipeser ku mah, tilasnya. Mohon. Ngali ke itu, tes mau. Nungkaduh nama, nuti payun mah. Upami kapungkur mah, di dia teh ayah sabar bumi, mah. 4, 5 sorenya itu kan mau kepala bak pasti mengar alih abis mandi dia wenang cembuk. Oh, mun kapungkur mah di dia teh 5. Nusanes nama mengar alih. Mama nancep di dia. Mohon. Paingan mah pas abdi ka dia teh saha nu nancep sur abdi teh. Pek teh emak di dia. Nepi terang abdi teh asana asa sieun teh. Mohon. Kalau di depan rumah si mama ini ya, di halamannya dimanfaatkan untuk menanam sayuran. Aduh, kayak iya mah pucuk ini sahabat nih, pucuk singkong. Pucuk singkong teh sedang mejehna ini teh. Mejehna. Sampe. Oh, iya mah lain singkong, Jang. Naon? Sampe. Oh, ini teh bukan singkong, sahabat, kata si Ujang teh tuh. Iya teh. Oh. Jang, upami ieu teh berarti pucuk daun naon ieu? Katanya teh ini teh bukan singkong, sahabat, sampe. Tuh, selain dimanfaatkan untuk menanam singkong, ada juga cabe, kemudian jahe pinten mah, Mama? Oh, jahe. Cabenya leubeut. Kemudian ada leunca, rata-rata sahabat kalau di perkampungan mah identik dengan menanam cabe dan leunca. Tuh. Mantap ya. Setiap ada cabe pasti ada leunca. Setiap ada cabai pasti ada gehu dan bala-bala. Pada uwe jang. Buka nyempod. Pas ayah abdi teh mate kalah nyempod.
hapunten abi teh nya ieu teh. Sanesnya pirakeun, kanggo jajan-jajan si Dede na kitu. Hapunten nya mah nya. Nuhun. Mohon. Amin. Amin. Mohon. Mangga. Assalamualaikum. Jang teking lompat beli tigul lutuk. Alhamdulillah nanti sahabat untuk jalannya mah sudah ditemok seperti ini ya. Kokodok. Acan. Kokodok di dia mah acan, Jang. Tulang layangan nunyang sang dalebar. Oh ayah kopi deng nanya. Tara dikocekeun. Sok kilap wae. Mohon kanggo syarat. Syarat surut. Apa ngopi apa? Cina kirang tuh. Atau cekap. Bile ditumpangan senoknya. Jadi sebetulnya sahabat, meskipun tidak menyebutkan kopi apa kopi apanya, karena kalau di sini mah suka nonton channelnya Niat Kuring, jadi tahu pas Niat Kuring numpang duduk di sini teh keluarnya teh kopi hitam tanpa diaduk. Akang ngeliat kopi naon akang? Asa kandaran? Tuh. Nya, paisnya. Pais itu dalam nami teh. Sada pais. Oh, nami teh paisan. Paisal. Oh. Kana pais lau. Aduh, kana pais lau. Tuh teh abah aya rana jeung gadis desa kumaha teh sugema atuh. Bumi dudian yang keling hiji aya nya kan. Aya. Aya teh enak marawas. Leres, leres. Abdi mah terang. Terang caleng ka bumi kita mere itu kina yutuh. Oh, jangan abah teh osok ningali Niat Kuring. Oh, di payo nih ya. Oh, lu. Bohong. Terang, cina abah mah ada penonton setia. Itu abah? Nah, yang itu aja abah mah ketongo. Oh, nu melak cau. Cau Jawa. Akang nama? Iya mah jika nu bingung akang mah. Yang diwawancara itu bisa Sunda. Oh, janten akang teh. Yang diwawancara. Calik di dia teh. Hek teh tiasa. Emang nyarasa naon? Inggris. Oh, Inggris. Masya Allah. Barek kapal ini tuh lah, Kang. Hapunten nya, ku abdi kalah ngadon di gandengan. Oh. Mohon. Mohon.
apakah ke sini masih ada jalan? Oh, ada ke sini nih. Terdengar bebletakan, sahabat, di pojok rumah di sebelah sana. Assalamualaikum. Oh, ka dieu mah ka mana terasna? Oh, tiasa ngeliling kanapnya. Oh, ka ditu bade ka teras ka mana? Amangan we. Mangga di lajeng. Oh, upami ka dieu mah teh jalan? Teu aya lebah ka dieu mah. Ka lebah. Nuju mirun seuneu geuning. Itu tuh naheur. Lahang. Ah, ini teh si bapak teh ternyata sedang ngasakeun lahang, sahabat. Lahang. Tuh ya, ini lodongnya. Sari dinten teh panginten ngalahang we Kang. Mana? Eta tapi mesen sudah di ieu Cikupa. Cikupa mana? Hayang. Cikupana paling mana? Didinya di paling mana? Upami nyadap teh panginten ieu mah sampingannya. Mohon. Leres. Upami tiasa mah di jalankeun kitu. Mohon kitu. Pada ku tiasa panginten ti kapungkur, ti nuju alit atawa nuju bujang gitu. Oh, namanya opat tahunan. Hmm. Hmm. Kawitna mah jelemur gaduh pun paman Mang Rukmin ramana ubes dengan Suhe. Mohon. Oh, mohon. Ke Damang. Abi uning hadamel dina bangunan apa sonten bare magrib, bibi nya anak tane sareng peso. Leres. Ka mana dina? Pengilangan ku nya ada dina aktina cenah teu kadugaos mun ah teu bisa. Mohon mohon. Oh, Akang mah neme oge nyobian nyaga pisan ngabantun lahang teh. Langsung tilu ruas. Langsung pinu. Cenah teruskeun we. Leres. Itu bisa. Oh, upami si iya teh si naon namina teh? Pak Leungeuna. Leungeuna teh nya. Dah, bere dibersihan. Sanes kemangna da nya? Kemangna sanes? Langari. Langari? Mun. Eta teh sateu acan ditingur teh di beungkeut heula. Mun ka luhur da bilih semplak gitu. Oh, muhun. Tos dibeungkeut. Tos dipret ka luhur, namanya dibersihan, diayunkeun, tos ngayunkeun, terus ditingur. Upami ngayunkeun Kang eta biasana di etang sabaraha kali ayunan kedahna? Aduh, dugi ka 175. Oh, muhun. 75 ayunan kumaha upami jeuna mah dugi ka 150. Upami heuras pisan mah kitu. Mun aitos bengkel mah tos sering 60 ayunan oge. Minggu atuh dua kali bengkel. Muhun. Mah 3 kali, 4 kali. Anu nemean mah kitu. Ini sahabat kalau sedang banyak ya, kalau sedang banyak mah ini teh bisa sampai 8 ganu. 8 ganu. Dan biasanya kalau perbungkus mah ya itu teh 10 ganu. Jadi tidak sampai 1 bungkus per harinya teh. Itu pun kalau banyak, paling ya kalau misalnya sepi-sepinya mungkin ya, kalau bukan sepi mungkin sahabat kurang ya, kurang mah paling cuma 5 ganu mungkin. Awi mah upami misalnya ningali awi surat atau napi jame sok emut kena lodong mah. Lodong karbit. Lodong karbit. Leres, leres. Ieu paningurna di ieu mah weuteuh keneh. Atos lami.
lagi di trik deui. Oh, mohon. Tuh, sahabat ini teh paningur. Iya. 3 kali paningur teh. Mohon. Oh, 2 dinten ka 3 dintenna tingur. Tingur gitu. Biasa nama eta tina sa gagang kitu nya. Sabaraha kali ngabantun cai lahangna biasana? Sadinten 2 kali. Henteu, maksana teh sabaraha lamieun kitu. Dugi ka saatna teh biasa. Upami nu sae mah dugi ka 7 sasi, genep. Oh, nyampe eta teh? Iya. Paling awon? Sasasi. Tos saat. Oh, mohon. Nu sae mah mung di kerik wae kitu sanes dikeureut. Oh. Ieu ge tos. Mada sasasi penten setieun deui pan. Alhamdulillah. Salit-salit ah dileukeunan. Leres. Leres-leres. Upami ngabantuna mah pan enjing-enjing sareng sonten biasa mah kitu. Mantap pisan sahabat. Ya ini mah sahabat paling pinggir rumahnya. Kemudian ke bawah sana itu teh adalah sungai. Eta teh walungan naon? Cikalong. Naon, Jang? Oh, yang ningali abi, Jang. Sasalaman atuh, sasalaman. Ieu mantosnya. Ieu acan ieu. Oh. Mang hoer ieu. Hoer. Ieu teh hoer. Oh, kalau di tempat saya mah hoer teh ajengan, sahabat, ajengan hoer. Nah, ini adalah kacang bulu, sahabat, bulu kacang. Kacang bulu ya, betul. Jadi ini teh dijemur seperti ini teh untuk bibit, jadi sengaja memang dikolotkeun. Kemudian dijemur supaya kering, supaya henteu bulukan. Ada yang dijemur, ada yang disimpan di atas penggarangan, di atas tungku hawu ya. Nah, jadi ini teh untuk bibit, bibit kacang bulu. Mana monyet? Ngaledek ujang. Saya kira teh betul sahabat ada yang naik ke kelapa. Yeh, pamali ujang. Mang atur nuhun. Leuwih naon, Jang? Picung. Mangga leuwih picung teh. Mana leuwih picung teh, Jang? Oh, aya leuwih micung jeung sahabat. Dan di sini ada ayakan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, capek-capek sekali. Tapi capek gak keubaran. Loh, melenge sahabat, itu ada jamban di belakang saya teh, melenge gitu. Untung tidak kelihatan orangnya.